빨리 지금 빨리 지금 빨리 맛 망했다. 어 마음 제국 마음 와야야 야 pecah. Eh adik, mana cikgu awak nama you panggil? Saya lah. Alah, cikgu. Eh cikgu, apa cikgu bahaya anak saya ni? Oh my god. Tunggu dulu cik. Oh shit. Berantakan HP gua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So kali ini kita akan mereak ya, drama spontan lagi, yang mana Xiaomi mengeluarkan video terbaru drama spontan ke-11 ya. Kemarin saya dapat notifikasinya langsung dari channel Xiaomi ya. Dan judul drama spontan kali ini adalah Fan versus Guru, yang mana artinya kayak ini orang tua versus guru ya, kalau nggak salah ini. Kemarin saya dapat notifikasinya ini, pengen banget untuk menonton video ini ya. Cuman masalahnya saya pikir alangkah baiknya kalau saya nonton video ini di saat benar-benar saya lagi ingin mereak video ini ya. Kalau saya mereaknya setelah sudah menonton itu kayaknya gak real ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andy, silakan like, comment, subscribe, tombol merah di bawah dan notifikasinya. Kalau memang video ini menghibur, silakan aja di share ke teman-teman atau grup yang kalian punya. Oke? Dan langsung aja kita reak drama spontan 11 yang berjudul Fan versus Guru. Oke? Kita perbesar layarnya cuy ya. Saya udah apa ya, bertanya-tanya ini karakter yang diperan masing-masing apa lagi nih ya. Saya penasaran banget, sumpah saya penasaran banget ini. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, 3, 2, 1, boom. Assalamualaikum, nama saya Mama Aswakiwi Likman. Kuman. Oh iya, jadi guru C ya. You golok. You golok, tuh. You golok. Oke, duduk. Oke. Ini aja apa cikgu? Ya gue lo. Saya deh, saya aja saya. Aja saya? Aja saya. Oh iya, oke ya. Dua. Cikgu asli suko. Dan. Duh dia sih. Apa itu cikgu? Tunggu saya buat, beritahu lah. Awak dah dinyala. Ye 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 ye. Galak banget ya gue cikgunya ni. Okay, aja, kalau cewek aja. Saya. Di ada di Udu. Di ada di Udu. Di ada di Udu. Burung apa? Burung. Cikgu, saya rasa asyik pandang meja. Okey, ajak. Kenal lagi asyik ya. Burung madu. Oh. Di ada di Udu burung madu. Di Udu. Burung madu awan biru. Oke, okay, ini bahasa Inggris cuy ya. Oke. Nya pasrah banget ya. Who are you? Saya kena jawab. Fine. Oh, fine. Fine. Kalau dia tanya, what is your name? Yes. Hari ni saya nak spotek. Dua hari dah spotek ni. Tak tanya lihat. Yes. Tak sana. Ya be. Oh, aku jauh tu. Wang tu. Ai, apa tu? Eh, tak ada aku tanya pun tapi. Oh, perlu periksa kuku. Saya tak ingat ke lah. Dia panggil sama.
Kali dah panjang gitu nak pendek. Nak pendek. Wi. Ya. Kuku saya. Cuba ya. Tidak. Bapa awak, awak suka ke saya? Awak gelak ke saya? Saja. Rambut. Oh, rambut. Ya Allah, rambut. Tes aku ini. Tes aku. Oh, lah. Eh, saya ingat. Baju ada luar. Stoki nak pakai bulut tu. Oh, bajunya di luar. Cikgu. Kosok gigi nak kosok lagi tu. Gigi dia tak kosok lah, cikgu. Oh, enggak kosok gigi. Cikgu, cikgu dia buat gini. Cikgu duduk lah depan ni, cikgu jangan lari. Jangan lari. Cikgu. Aduh, hitam dia jadi guru, cikgu. Cikgu pala. Cikgu pala, cikgu pala. Pala, cikgu. Pas banget. Oh, bau. Cikgu. Oh, bau. Gigi ni kena masuk. Batu, cikgu. Sampai batuk cik ya, gara-gara bau itu. Adap betul lah mula. Aduh, ada-ada aja tingkah mereka ini berdua. Oke, cikgu, cikgu. Oke. Oh, kuat banget. Cikgu. Oke, cikgu. Oh, bau mula. Oke, mal lagi cikgu di jam kepala ni. Saya siap ada, cikgu. Asih. Bapak ginjal asih dia buat ginjal ni. Pin saya tak ingat nak tulis. Tulislah sekarang juga. Cikgu, asyik tak siap kerja sekolah. Cikgu nendahlah dia. Oh, enggak kerjakan PR. Allah, bangun-bangun. Allah. Cikgu, hari ni dah siap kerja sekolah, nak spocek lah. Spocek, haa, spocek. Dendah, cikgu. Dendah? Dendah. 2 tahun. 2 tahun. Pergi beli saya nak? Boleh. Boleh, cikgu? Saya kena... Kena denda lah. Denda boleh lah. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dulu. Lama lah. Bila nak tubik? Esok lu saya tubik lah. Tubik tu keluar ya? Esok ada Rabu. Esok ada Kamis. Kamis, yes. Jom. Rabu, Kamis. Saya panggil awak ni. Ada tak kena siplay. Oh, gitu. Tak kena. Apa tu? Doktor Sokok. Sokok. Doktor lecu. Lecu, bang. Gigi. Tangan ni. Gigi. Sensitif banget kalau masalah gigi. Oh, kumpulannya. Kalau lemak ke nasi, aku memang masuk. Aku masuk. Oh. Cikgu tak masuk, cikgu? Tak siapa lah, segera. Segera. Okey. Okey. Kita kalau siap. Allah. Mana buku? Mana bukunya? Awak kena... Rotel. Kena rotel lah. Selu ke? Oh, dipukul ini ke rotan ya pakai. Selu ni. Selu. Selu pas dia gitu. Dia lapor dulu sama Syamil. Eh, dia gudang begitu. Ah, lolok ah. Dia pun dah tengok kan. Selu benar. Iya, iya, iya. Selu pelan-pelan aja, cuy ya. Oh, dengah dulu. Tak terak kamu. Takut banget. Teralah. Okey, ai dah lagi. Tak lagi tu. Nak aku. Jangan takut dia. Jangan sokok aku. Oish. Senang tu. Senang. Ah, senang dulu. Aja buat senang. Ah. Ya. Senang gini. Cepatlah masuk ni. Masuk aku apa minit? Lama banget. Pengen dibukul aja lama banget ni. Lama ni. Main tangan. Ya ketawa cuy. Oh ya dah. Nang iko. Ini iko ya. Jangan gelak ya. Ada gerah lagi sang ni iko. Tak dengno tu. Cuba selu, cuba selu. Ah. Oh selu. Ya. Runa tu. Selu buat selu. Takut banget dipukul cuy. Ya buat selu jangan kalau juga pak cabut nangis jangan gitu.
Lama banget ini. Tunggu aku dah. Yang suka yo. Ni sekolah. Yang suka ni nak belajar. Ya, gak bisa tahan tawa juga, cuy. Belum itu. Cikgu berdansi, bapa cikgu berdansi. Oh, cikgu ni, besarlah cikgu. Cikgu mana bedah? Tiga kali dia bedah. Cikgu ni, ya Allah. Tu apa pun cikgu bedah. Aku royak apa. Cikgu tahu. Kerja sekolah. Allah lah. Tok siap kerja sekolah pun nak bedah. Bapalah hari-hari dekat mak nak pakai cikgu. Ni ni. Merah ni sakit ni tahu tak. Mak beranduh kau asyik punya lah susah. Oh, susah. Mak saya kau asyik. Bapa dia bedah ni. Tergamuk dia buku. Ya, beranduh mak. Cikgu ni merah ni. Dia memang enggak bisa dekat dengan wanita ya. Pendek. Mari kita pergi cari cikgu. Mari. Oh ya ya. Ya, ai pecah. Eh adik, mana cikgu awak nama you panggil? Saya lah. Oh my god. Tunggu dulu, cik. Oh shit. Berantakan HP gua. Tisu mana tisu? Itu kata-kata pendek itu, cik, ya. Sebab dia kalau baik lagi. Mano? Kat saya tadi seorang ke sekolah. Tengok tu. Kuku dia dah selamat. Oloh lah. Mana pun pendek dia. Tengok. Jangan balik. Mak ni. Payuh. Dia buat lagi. Sudah payuh saya ni. Nganuk ke dia 5 bulan. Beranuk ke dia. Tulis mak saya ni. Sampai hati cikgu beri dia. Sampai. Okey. Disuruh berdiri. Stop it. Okey. Sabar. Hai. 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 Ini auntie. Di sekolah ni. Cikgu. Kesel lah. Dia tak kemaruh tanpa sebab. Okey, apa kata kita lawai peribahasa antara cikgu you dengan Asih? Macam mana? Oh, peribahasa lagi, cik, ya. Okey, jadi teka-teki udah pantun tadi. Udah sekarang peribahasa, cik, ya. Kita bagi peribahasa yang pertama untuk cikgu. Ukur badan di baju 2 cik. Bagai menata minyak yang? Minyaknya masak. Okey, cikgu you. Bercerai kita runtuh. Yang dikejar tak dapat, yang dikejung dapat. Guyu? Yes. Harapkan pagar makan. Nipu. Makan tanaman. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan. Enam baik. Okey. Bagai sirih pun. Astagfirullah. Malang tidak. Malang tidak. Tidur. Okey, cikgu Guyu. Tak hendak 1000 kali. Kalau tak kerana angin, pokok takkan gerak. Yes. Penting ni. Yes. Bagai bulan jatuh ke langit. Asyik. Buang yang keruh, ambil yang ke atas. Okey. Ni last ni. Buang yang jauh.
seorang gadis. Oke, asin lah. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri Batam. Okey, baik. Kita tak ada pemenang. Sedih. Sedih. So, ni sana Cikgu Yu dengan Cikgu. Tak ada pemenang. Ya Allah. Ya Allah. Insya Allah, Cik. Ya. Assalamualaikum. Okey, minta maaf ya. Oh, udah gelar aja ya. Sorry tadi agak muncrat ya guys, saya nggak bisa nahan ketawa. Kayaknya saya itu kalau disuruh nahan ketawa itu agak susah banget ya, ribet banget, makanya tadi tiba-tiba keluar aja gitu ya, mungkin waktu tapi kali ini komedinya sama dengan video-video sebelumnya ya cuy, selalu aja mengeluarkan tingkah laku yang konyol ya, yang lucu gitu ya, ini original banget, selalu saya bilang di video reaction saya tentang drama spontan itu, ini pelawak yang benar-benar original ya. Nggak dibuat-buat ya cara mereka melawak ya. Memang original. Sumpah. Hari ini saya bahagia banget ya. Saya gembira banget. Dan inilah obat sebenarnya ya. Obat buat kita yang lagi galau, lagi banyak masalah, lagi ingin membuang semua beban-beban, maksudnya dalam pikiran, nonton video-video dari Syahmi ya. Menurut saya semuanya itu komedinya original banget cuy ya. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Perut saya sakit banget, kepala saya sakit banget, dan semua depan ini berantakan penuh air. Rahang saya sakit banget. Oke, sukses terus buat Syahmi dan selalu menghibur masyarakat dimanapun berada, entah itu di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei, dan dimanapun berada. Yang terpenting yang di Kalantan sendiri ya. Tadi terakhir kata-katanya itu di negeri Kalantan ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang reaction drama spontan 11 kali ini. Semoga ini bisa menghibur teman-teman dan saya undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next.